Pagi, siang, sore, jalan bersama Ronaldo Sagala. Jalan-jalan kita hari ini dimulai dengan menuju Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, Jakarta. Sebagai disclaimer kawan-kawan, perjalanan ini dilakukan sebelum terjadinya masa pandemi COVID-19. Udah sampai nih di Terminal 3, sekarang kita mau ke counter untuk check-in dan menaruh bagasi. Bali. Okay. Ya. Masih udah masuk ya? Sudah. Oke. Okay. Makasih banyak. Ini 327.9 masuk. Siap. Makasih. Ya. Hai, Sen. Oke, sekarang kita cek security dulu ya. Jadi penerbangan hari ini dengan menggunakan GA404 nanti take off-nya jam 9.30. Tujuan Denpasar. Welcome to Milan's fifth travel fort, yeah. I think. Jadi sekarang kita mau, tadi udah masukin barang, sudah cek, udah cekin barang, masukin bagasi, udah pemeriksa security, sekarang mau nunggu pesawat langsung. Yay! Oke. Sampai ketemu lagi di Bali. Kenapa? Jangan dong, senyum dong. Mau baca apa, Mel? Ya, jadi sekarang kita sudah di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta dan mau ke Gate 27 karena gate-nya jauh, kita mau naik bagi car ya. Yeah. Oke. Okay. Nah, Mel lagi di golf car mau menuju ke Gate 27 ya. Golf car ini sebaiknya dipakai kalau gate-nya jauh. Kalau cuma pindah dua gate mah jalan aja ya. Karena kesediaan golf car-nya juga nggak begitu banyak. Jadi kalau gate-nya dekat, gue saranin sih jalan aja. Tapi kalau jauh, kayak gue tadi mau ke gate 27, jadi harus naik golf car. Kalau nggak gempor bro, betis kayak Talas Bogor. Ya. Jadi tadi kita udah ke gate 27, tapi ternyata dipindah gate-nya. Jadi dari 27 pindah ke 14. Akhirnya untung ada bagi car ya. Kita naik bagi car lagi. Naik lagi sampai ke gate 14. Lagi nunggu boarding. Kita nanti boarding jam 9 dan take off 9.30. Wifi di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini gratis ya. Jadi tinggal login aja dan free. Akhirnya sudah mau boarding ya. Kita di gate 14 mau naik ke pesawat. Paling kanan. Ya? Sudah? Terima kasih ya. Saatnya naik ke pesawat. Hari ini kita naik Garuda Indonesia Boeing 737-800 dengan nomor registrasi Papa Kilo Golf November Sierra. Selamat pagi. Terus jalan terus. 42. Oke, terus ya, makasih.
nomor berapa? Ini dia, 42. Excuse me, thank you. Tempatnya di atas penuh, Pak. Iya, di bawah aja ya. Nah, tengah di jendela. Jendela, oke. Okay. Awas, takut. Thank you. Ya, jadi kita berjalan bersama GA berapa? 404 ya, tujuan dari Pasar Bali. Dan sebentar lagi saya akan take off. Sampai ketemu di Bali. Dari atas. Pas-pasan ya. Pastikan juga Anda selalu dalam posisi duduk saat pesawat bergerak di darat, lepas landas, dan mendarat. Pesawat sudah mulai bergerak, pushback, dan menuju ke runway. Jika masker oksigen jatuh dari kompartemen atas, tarik masker ke arah Anda untuk mengalirkan oksigen. Pelampung terletak di samping atau di bawah tempat duduk Anda. Ambil pelampung, kalungkan melalui kepala, kemudian kancingkan. Ladies and gentlemen, this is your pilot speaking. We are currently number 6 for departure. We expect it to have takeoff. Approximately 12 minutes ahead, waiting for landing and takeoff traffic from our left side. Assalamualaikum.
shortly. Please fasten your seatbelt. Adjust your seatbelt. Nah, ini kalau kita mengendarai kembali, kalau kita tuh laut, tuh lihat aja tuh ombak-ombak, udah mulai berubah. Sebentar lagi kita sampai. Oke, kita sudah sampai di Bandara Udara Internasional Igusti Ngurah Rai dan Pasar Bali. Senang banget. Mau kemana sih? Awas. Ya, abis ini mau ngambil bagasi ya, dan ketemu sama istri yang udah duluan nyampe di Bali. Kita sudah sampai pada akhir dari perjalanan mulai dari Soekarno-Hatta Jakarta hingga sampai ke Bandara Igusti Ngurah Rai dan Pasar Bali. Saksikan terus Pagi Siang Sore Jalan bersama keluarga Sagala. Stay tuned, thank you for watching and God bless you all. Sampai juga di Bali, dan gue lagi nunggu nih mobil yang mau gue sewa untuk menemani jalan-jalan di Bali dan segera menuju ke hotel.